Pemerintahan Jokowi JK mencanangkan gerakan revolusi mental dalam bidang sosial dan budaya sebagai pembangunan karakter bangsa. Gerakan ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, untuk mengubah cara pandang, cara pikir dan sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan pondasi tiga pilar trisakti. Ketiga, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul. Sebagian ada yang udah cukup nyaman, tapi sebagian juga banyak yang dilupakan. Ya, sedang deh ya, tapi belum sempurna. Ya, saya rasa belum, karena banyak hal yang masih kekurangan dari bangsa ini. Ya, merusak fasilitas-fasilitas umum lah. Belum terlalu bagus ya. Sering disalahgunakan. Sebagai perempuan kadang masih kurang merasa nyaman. Masih belum bagus banget dia. Membangun tapi tidak diiringi dengan pemeliharaan. Itu harus dijaga. Jangan ditulis-tulis gitu kan. Banyak yang hancur. Menurut saya sih kurang nyaman ya. Masih belum banyak tersedia tempat atau ruang terbuka yang nyaman. Yang sangat jauh dari yang kita harapkan, Mas. Ini masih minim ya. Terutama disabilitas kayaknya kurang nyaman. Gerakan revolusi mental mengharapkan tumbuhnya kepribadian yang positif dan menjelma dalam wujud budi pekerti yang luhur, perilaku individual dan sosial yang baik, serta selalu menjaga integritas, merujuk pada nilai-nilai moral dan etik yang berlaku umum. Gerakan revolusi mental yang berhasil juga ditandai dengan terbangunnya modal sosial yang tercermin pada bekerjanya pranata gotong royong, berdayanya masyarakat adat dan komunitas budaya, meningkatnya kepercayaan antar warga yang berorientasi untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan hilangnya diskriminasi. Beberapa hasil studi menyebutkan keberhasilan program pembangunan pemerintah tergantung pada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai bagian yang tak lepas dalam upaya pemberdayaan.
Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif, solusi untuk menangani masalah. Partisipasi juga terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pelibatan atau partisipasi masyarakat inilah yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah dalam setiap kebijakannya. Agar partisipasi ini bisa terjalin, dibutuhkan edukasi yang intensif kepada masyarakat. Jika partisipasi sudah terjalin, maka gotong royong yang merupakan nafas nawacita bisa terwujud. Saat ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri berinisiatif meluncurkan gerakan bersama pemerintah, pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di ruang publik. Masalah buang sampah emang masih kurang kesadaran dari masyarakat, walaupun tiap pagi dari pemerintah tukang sapu udah bersih, tapi tetap aja dari kesadaran masyarakatnya masih kurang. Terus fasilitas tempat sampahnya juga ya masih kurang memadai sih. Karena saya juga pernah ngeliat di Bali itu ada tempat sampah yang benar-benar ditulis mana bagian buat paper, daun, jadi nggak cuma yang organik dan anorganik, karena masih banyak juga masyarakat yang kurang tahu gitu. Kira-kira fasilitas di sini, di Jakarta juga bagus atau gimana? Ya, sedang deh ya, tapi belum sempurna lah gitu. Untuk jalan busway aja kan masih banyak yang bolong-bolong gitu, halte itu banyak yang belum rapi, itu apa atasnya masih pada berantakan gitu. Taman, halte, kira-kira menurut pandangan Mas Gadi sudah bagus belum? Kalau halte sih belum terlalu bagus ya, karena kan masih ada tempat buat orang buat pejalan kaki susah, karena kan itu kan tujuan halte buat pejalan kaki, penyeberangan gitu aja. Itu tadi masalah sampah masih sembarangan buangnya, padahal untuk kepentingan pribadi sendiri gitu. Terus tidak menjaga fasilitas umum, yang ada malah dirusak. Terus sebetulnya di sini itu sudah bagus fasilitas termasuk taman, halte, trotoar, cuma sering disalahgunakan. Contoh tadi bilang trotoar, fasilitas umum, itu harus dijaga. Jangan ditulis-tulis gitu kan. Fasilitas umum taman, halte, trotoar. Saya rasa bukan hanya di lingkungan tempat tinggal saya atau beraktivitas saya saja yang sudah ada atau sudah cukup bagus fasilitasnya ya. Tapi memang lagi-lagi kelemahan kita adalah membangun tapi tidak diiringi dengan pemeliharaan di situ ya. Gerakan ini adalah upaya mensinergikan antara pemerintah yang diwakili oleh Satpol PP dengan masyarakat, terutama pengusaha dan LSM. Gerakan ini bertujuan memotret kondisi terkini dalam memperbaiki fasilitas umum di ruang publik agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik, nyaman, dan aman di ruang publik. Motor-motor yang pakai jalan umum ya, trotoar itu kan dipakai motor, kadang malah jembatan penyeberangan dipakai motor. Dan yang lebih sayangnya lagi, pemerintah udah bagus-bagus ngasih fasilitas umum, terus nggak dipakai, ya kan? Trotoar nggak dipakai gara-gara ada motor, ada pedagang kaki lima.
ini jembatan penyeberangan udah bagus-bagus malah lewat bawah gitu kan. Ya itu kasihan pemerintahnya tuh. Gitu. Saya pernah nggak nyaman di salah satu rumah sakit. Itu saya nggak nyaman karena mungkin satu sisi ngantrinya panjang. Jadi gitu. Untuk sebuah kenyamanan dan keamanan publik, karena masih belum banyak tersedia tempat atau ruang terbuka yang nyaman bagi anak-anak terutama, dan khususnya bagi beberapa anak muda yang masih misalnya sekolah ya, ataupun bagi orang tua yang mengajak anak-anak berliburan di alun-alun misalnya. Gerakan bersama ini dilatar belakangi pemahaman bahwa kegiatan mengantri, terciptanya kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di ruang publik tidak akan tercipta tanpa dukungan sarana dan prasarana dan tanpa partisipasi masyarakat. Ditetapkannya ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menjadikan kenyamanan dan keamanan di ruang publik menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi dan tugas seluruh masyarakat untuk menciptakannya. Untuk melaksanakan pemeliharaan dan penjagaan fasilitas umum, pemerintah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP sebagai penyelenggara ketertiban umum serta ketentraman di ruang publik. Satpol PP merupakan perpanjangan tangan kepala daerah dan tugas ini merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah atau perda. Satuan Polisi Pamong Praja menjaga dan mengamankan fasilitas publik adalah agar masyarakat mendapatkan haknya menggunakan fasilitas publik dengan nyaman. Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang publik, karena apapun itu, ruang publik adalah hak masyarakat. Memang harus diakui, saat ini masih banyak terlihat ruang publik yang minim fasilitas umum atau sudah tidak layak digunakan. Kalau untuk malam hari biasanya lampu kadang-kadang itu suka nggak ada. Terus juga untuk jalanannya juga kadang-kadang ada yang bolong dan murmurnya suka hilang. Terus kalau untuk taman itu biasanya memang masih ada beberapa kursi yang kurang. Untuk jembatan itu saya sarankan sih kalau menurut saya kasih CCTV, itu agar lebih nyaman lagi. Terus juga kalau untuk malam itu lebih baik sih kalau menurut saya pakai kayak petugas keamanan, supaya untuk perempuan, untuk khususnya perempuan itu lebih merasa aman jika pulang malam hari gitu. Taman kalau menurut saya sih masih kurang terawat ya, karena kan menurut saya masih banyak sampah. Terus taman kan harusnya rumput tuh nggak diinjak, tapi masih suka diinjak-injak. Toilet juga, terutama nih toilet umum. Saya juga bingung kan, kayaknya itu kotor banget taman-tamannya, fasilitasnya juga kurang. Masih kotor, masih nggak nyaman, kayak nggak aman juga nih sama. Secara umum kalau boleh saya bilang sangat jauh dari yang kita harapkan, Mas. Bisa dilihat dari sekeliling Jakarta aja sih. Baru terjadi kemarin kejadian ada kejahatan di JPU, ya kan, itu tidak ada keamanan di situ, penerangan juga ya bisa dibilang sangat minim, Mas. Itulah saya bilang jauh dari yang kita harapkan lah. Kalau bisa sih lebih baik lagi, lebih ditingkatkan. Kondisi ini ditambah dengan perilaku sebagian masyarakat yang tidak tertib saat berada di ruang publik, seperti tidak mau mengantri, membuang sampah sembarangan, dan melakukan tindakan-tindakan merugikan kepentingan umum. We'll be right back.
Ketersediaan fasilitas umum yang baik di ruang publik punya kaitan yang erat dengan ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan di ruang publik. Masyarakat ikut jaga fasilitas umum. Perlu banget. Karena kalau nggak kita juga yang jaga, ya siapa lagi? Kalau menjaga tidak fasilitas umum, kan itu masyarakat juga. Iya, perlu. Seharusnya warga juga harus menyadari juga gitu. Itu kan fasilitas umum untuk kita bersama. Ya harus peduli sama lingkungan sekitar dia, sama apa saling mengingatkan lah sesama masyarakat yang ada. Harus, masyarakat harus ikut menjaga karena gimana pun juga kita nanti yang merasakan fasilitas yang udah disediakan itu. Harus menjaga, kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga fasilitas untuk kebaikan kita bersama juga. Pemeliharaan tidak harus oleh instansi atau unit yang terkait, tapi juga perlu kesadaran dari semua masyarakat. Pemerintah harus didukung, ya kan? Pemerintah nggak bisa bekerja sendiri loh. Kalau nggak rakyatnya mendukung gitu, ya kan? Siapa lagi yang mau mendukung pemerintah kan? Harusnya melibatkan seluruh komponen masyarakat, nggak bisa seorang pemimpin bekerja sendiri, ya kan? Harus didukung oleh masyarakatnya yang membuang sampah pada tempatnya. Dan contohnya seperti itu, nggak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah yang secara keseluruhan harus menyelesaikan masalahnya, sementara tidak didukung oleh stakeholder yang lain, kan gitu. Padahal kan mereka harusnya ngerti bahwa ini kan duit kita juga, gitu kan? Uang pajak kita, uang setoran kita yang kembali ke kita juga, ya mereka harusnya merawat ini ya, gitu. Cuman entah kenapa itu ya mereka tidak merawat. Padahal pemerintah udah baik-baik ngebangun, ngebikin, terus ya harusnya kan kita yang merawat ya sebagai tanda terima kasih lah paling enggak, gitu kan? Saya kira ini tidak hanya kewajiban, misalnya pemerintah sudah menyediakan fasilitas umum, tapi semua orang yang menikmati itu saya rasa wajib dan harus menjaga demi keamanan dan kenyamanan fasilitas tersebut. Iya, kita harus menjaganya gitu. Sayang, ya hanya segelintir orang yang ingin merusak-rusak. Sebenarnya sih kalau untuk dari masyarakat sendiri memang perlu untuk membantu ya, untuk menjaga fasilitas sendiri, terutama dari segi sisi toilet umum gitu, terus juga untuk tempat sampah. Ya saya berharap masyarakat juga ikut terlibat langsung terhadap permasalahan yang ada di kita ini. Indonesia inginnya bersih, Indonesia inginnya udaranya nyaman, segar. Ya penting banget ya, soalnya kan itu fasilitas umum tuh buat kita semua juga, salah satunya tuh harus ada yang nyontohin gitu. Pertama nih, kalau misalkan fasilitasnya udah bersih tapi orang-orang di sekitarnya belum ada ketergerakan, pencontohan buat ngelakuin suatu hal, misalkan buang sampah pada tempatnya. Tapi kan jarang dilakuin, misalkan orang tuanya juga jarang ngasih tahu, atau enggak orang-orang di situ sendiri buang sampah masih sembarangan, otomatis kotor, jadi tetap aja percuma, cuma sementara doang kan biasanya awal pembangunan doang bersih nih, kesana-sananya aja kotor-kotor lagi, karena nggak ada pencontohan dari awalnya, peraturannya juga kurang ada sanksi gitu. Sebuah ruang publik yang punya fasilitas mengantri, kebersihan, dan fasilitas penunjang lainnya pasti juga akan menciptakan suasana yang tertib, rapi, bersih, aman, dan nyaman. Sebaliknya, ruang publik yang sama sekali tidak ada fasilitas dipastikan akan membuat suasana tidak kondusif, kotor, dan pasti tidak nyaman. Agar ruang publik terjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan, dan keamanannya, sangat dibutuhkan peran serta dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Harapannya ya sama-sama saling menjaga deh, pemerintahnya mencukupi, terus masyarakatnya juga tambah lagi aja kesadarannya buat menjaga. Harapannya sebenarnya kembali lagi ke masyarakatnya itu sendiri daripada ke pemerintah, sedangkan kalau sekarang ini kan menurut saya pemerintah udah lumayan baik kerjanya karena mereka udah mulai menata kota segala macam lebih ke masyarakatnya sendiri. Oh, supaya ditingkatkan ya Bu Lili ya. Iya. Tugasnya supaya warga juga nyaman, betah tinggal di lingkungan gitu. Saling menghargailah gitu. Untuk semua warga supaya menjaga fasilitas umum. Intinya kan fasilitas umum untuk kebersamaan kita semuanya.
rakyat Indonesia yang mencintai negaranya itu rakyat Indonesia yang disiplin, terus mentaati peraturan, dan mencintai lingkungan sekitarnya. Biasanya setiap perusahaan itu ada, setahu saya ada yang namanya untuk program CSR-nya. Dari situ dia bisa menggerakkan bagaimana cara memelihara fasilitas-fasilitas umum. Untuk fasilitas umum, saya pikir perlu kesadaran dari semua masyarakat ya, bahwa fasilitas umum khususnya di pertamanan itu tidak hanya sekedar keindahan saja, tapi juga keseimbangan alam di sini ya. Jadi perlu kita sadari, apalagi kan saya lupa hitungannya ya, satu pohon itu kan bisa memberikan oksigen untuk sekian orang gitu ya. Kalau kita sadar pentingnya mengenai pepohonan itu saya yakin lah bahwa masyarakat akan tergerak hatinya untuk ikut memelihara. Gitu. Kalau sekarang kan mungkin juga kita nggak bisa salahkan semua masyarakat ya, karena memang kampanye-kampanye mengenai lingkungan ya atau kebersihan ini itu apa ya belum membumi begitu ya, sehingga masyarakat tidak tahu apa sih manfaatnya dengan saya harus memelihara begitu kan ya, itu bukan tugas saya seperti itulah kira-kira. Harapan saya itu saya menginginkan lebih diperbanyak fasilitas umum ya, terutama untuk toilet, kursi diperbaiki, terus untuk tempat pembuangan sampah lebih diperbanyak biar supaya banyak orang yang tidak membuang sampah sembarangan. Terus juga untuk halte busway-nya tuh atau hal jembatan penyeberangannya sendiri pun lebih ditingkatkan keamanannya, khususnya lampu sama mungkin beberapa lain CCTV-nya itu paling utama sih kalau menurut saya ya. Harapan saya buat fasilitas umum ya pinginnya sih jauh lebih lengkap dari sekarang ya. Maksudnya kita lihat di negara luar itu seperti apa, mereka tong sampah itu dipisahin antara kering, antara recycle aja pisahnya banyak gitu kan. Ya diperbanyak lah itu, saya jangan harus megang-megang sampah ini sampai nyari tong sampah susah. Pas buat perusahaan itu kan sudah dikasih izin dan seterusnya, sebaliknya dari masyarakat setempat itu imbal baliknya apa kan seperti itu. Sebenarnya diharapkan seperti itu kan gitu. Iya, balik lagi mungkin kata Pak Jokowi bilang, itulah fungsinya untuk revolusi mental ya. Kita berharap di sini bisa pemerintah itu bisa segera memperbaiki atau menambah fasilitas-fasilitas umum, misalnya kayak semacam taman-taman bermain, ya mungkin lapangan-lapangan olahraga lah, sepak bola, futsal dan sebagainya. Dan di sisi lain dari kita pun sebagai masyarakat, ya harus menjaganya. Dan di situ juga peran serta dari kita, dari masyarakat umum, ya bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk negara kita tercinta ini, Indonesia. Gerakan bersama ini diharapkan dapat menemukan pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dan kebutuhan para pemegang kepentingan dalam mewujudkan kondisi yang tertib, aman dan nyaman di ruang publik, sehingga terwujud gerakan disiplin yang masif dari pengguna fasilitas umum.